بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian, alhamdulillah pada hari ini 17 Syawal 1444 bersamaan dengan 8 Mei 2023, kita dapat meneruskan pengajian kita, sambung kembali pengajian kita dalam kitab Bahrul Madi jilid yang kedua, masih lagi dalam bab azan. Bab azan muka surat yang jawi muka surat 72 ataupun masalah 149. Masalah 149, babu ma jaa anna man azzana fahuwa yuqim. Bab yang telah datang ia bahawasanya barang siapa bang, maka dialah yang qamat. Tajuk kita ni, siapa dia azan, dia kena qamat. Itu dia punya tajuk. Maknanya bila tu kena orang sama, muazzin dengan juru qamat sama. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, telah disyarakkan sesiapa yang bang azan, dialah pula qamat. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 42. Hadis nombor 42. An Ziyad ibn al-Harith as-Sudai qala: Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an uadzina fi salatil fajri fa'adzantu. Fa'arada Bilal an yuqima faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha Suda qad adzana faman adzana fahuwa yuqim. Maksudnya diriwayat daripada Ziyad ibn al-Harith as-Sudai, katanya, telah menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku bang pada solat fajar. Nabi suruh dia azan waktu subuh. Maka banglah aku. Situasi yang guna bang, kita banglah dah. Maka kemudian daripada sudah aku bang, menghendaki Bilal bahawa dia qamat. Bilal pun nak qamat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya, saudara sudah, akhuna sudah, telah itu sungguhnya telah bang. Maka siapa yang bang, siapa yang azan, dialah yang qamat. Itu hadis. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar. Kata dia lagi, dan bermula hadis Ziyad hanya sahnya kami ketahui akan dia daripada hadis Al-Ifriqi, dan Afriqi itu ialah daif di sisi ahlul hadis. Maka hadis ini telah mentadaifkan dia oleh Yahya bin Qattan dan lainnya. Kata Ahmad bin Hanbal, tiada aku tulis akan hadis Afriqi. Mana rawi ni Afriqi ni, orang tak tulis cerita dia, lemah sangat. Kata Abu Isa, dan telah aku lihat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menguatkan perkaranya, dan katanya ialah muqarib al-hadis. Jadi hadis ini daif, tulis itulah. Hadis nombor 42 ni Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan sanad dia lemah kerana Al-Afriqi rawi dia tu daif. Namun di sisi ulama, tengok Tirmizi kata, dan bermula amal atas ini di sisi kebanyakan ahlul ilmi, bahawasanya mereka bang, yang telah bang maka dialah yang qamat. Maka mengikut, walaupun hadis ni daif, tapi kebanyakan ulama menerima pakai hadis ini
Eloknya siapa dia azan, dia qomat. Orang sama. Jadi orang tak mai sore bila, sore qomat lah. Orang sama. Itu dari sudut afdaliyah. Afdalnya. Tengok masalah 150. Qomat disuruhkan akan orang yang bang. Maknanya orang azan dia kena qomat. Wahai saudaraku, dengan hadis dalam masalah 148 itu menunjukkan sesiapa bang maka dia yang qomat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya anhu dalam kitabnya Al-Um, dan apabila bang seseorang sukalah aku akan dia pula qomat. Syafi'i kata aku setujulah. Orang azan dia qomat. Dengan sebab sesuatu diriwayatkan padanya bahawasanya hadis inilah hadis riwayat tadi As-Sudai tadi bahawasanya orang itu apabila sahaja ia dengan bang sesuatu yang diriwayat pada bahawasanya siapa yang bang dialah qomat, dan kenyataan yang demikian itu wallahu alam bahawasanya orang yang itu apabila sahaja dia dengan bang ketiadaan lainnya maka ialah yang aula dengan qomat. Maknanya orang ni contohnya Tok Bila kita lambat. Sepatut dia azan tapi dia terlambat mari. Waktu dah masuk jadi orang lain azan. Bolehlah Tok Bila tak ambil balik jawatan dia qomat. Itu maksud dia. Orang tu sengaja, tapi kalau dia memang dia bertugas dia azan, jadi tak payah suruh orang lain qomat. Kecuali dia emergency. Waktu nak qomat dia sakit perut. Aha, apa nak jadi? Dan apabila qomat orang lain daripadanya, dia nak ialah uzur, tiada ada tertegah daripada karahah yang demikian itu. Jadi ada, tidak ada larangan lah. Dan jika qomat juga orang lain daripada yang bang, nasaya memadai qomatnya, insyaAllah tidak kata tak sah. Duduk di afdaliyah, mana lebih aula, lebih utama, lebih comelnya, siapa dia azan, dialah yang qomat. Tapi kalau ada orang lain nak qomat kerana masalah tertentu, maka Syafi'i kata tidak masalah. Ini kita kena ingat, ini dipanggil SOP azan ni. Orang azan pun ada SOP dia juga. Orang azan ni kena suara lantar, suara dia bagus, kena dia punya makhraj. Jadi maknanya kita dah sebut ciri-ciri muazzin dalam siri-siri yang lepas. Tamatlah kita bab 149. Sekarang kita berpindah ke 151. 151. Babu ma ja'a fi karahiyatil azan bighairi wudu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan makruh. Tengok. Tuan Syekh letak bab tu. Bab makruh. Maknanya benda ni tidaklah haram. Artinya boleh ataupun sah kalau orang yang tak ada wuduk azan. Cuma karahah makruh. Makruh ni orang panggil tak comel lah, tidak elok. Patutnya nak azan tak ambil wuduk siap-siap lah. Tapi kalau dia uzur, terlambat sampai, jalan jam, contohnya emergency, siapa-siapa masuk waktu dah azan dulu. Lepas tu dia ambil wuduk, boleh. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Tuan Syekh ni dia mulanya ketahui selalu. Ketahuilah wahai saudaraku. Barang siapa yang bang, sunatlah ada ia air sembahyang. Nak azan tu sunat, comel, elok benar kalau dia berwuduk. Ambil wuduk dulu baru azan. Kerana dituntut syarat yang demikian itu dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Katanya, tengok dalam hadis 43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'adhdhin illa mutawaddi. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tiada bang melainkan orang yang berwuduk. Maknanya orang yang berwuduk pergi azan. Kalau tak wuduk, dia ambil wuduk dulu. Jangan duduk azan.
Sekali lagi, kata di Abu Isa, Tirmizi tak menyatakan sanad, jadi kita tambah tulis itu hadis ini. Tanda ni pelajar, hadis 43 ini qala an-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan semua para muhaqqiqin yang mentahqiqkan naskah At-Tirmizi sepakat mengatakan hadis ini dhaif. Sebab itulah hukum dia tidak haram. Kalau boleh jadi, kalau dhaif, kalau dia tak kuat, mesti ada wuduk, kena ambil wuduk dulu walaupun dah masuk waktu. Tapi dia kata tajuk dianya karahiyah, mana tak elok, tak comel. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi, para ulama berbeza pandangan pada bang azan atas ketiadaan wuduk. Orang ni tak ada wuduk, bolehkah dia azan? Tulis nombor satu, kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama, makruh akan dia, memakruh akan dia oleh sebahagian daripada ahlul ilmi, iaitulah berkata Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawih. Syafi'i kata makruh. Kalau baik juga sah, tapi tak comel. Dan mengatakan tiada mengapa yang demikian itu, tak makruh pun, boleh je azan. Oleh sebahagian ulama lain pula seperti Sufyanus Tsauri dan Amrullah Ibn al-Mubarak dan Imam Ahmad. Ini semua ni imam-imam salah belakang ni, berbeza. Siapa ini kata makruh, Imam Ahmad kata tak makruh. Sebab apa? Sebab hadis dia tidak sahih. Baik. Masalah 152, masalah bang dengan berwudu dan menghadap kiblat. Tak sesarah kita. Masalah hak tak ada wudu tadi, kita kata selesai masalah. Ni masalah hak ada wudu pula. Ada wudu, bolehkah dia tidak menghadap kiblat? Ini dua isu akan diperbincangkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, dan tiadalah aku sukakan keadaan tukang bang itu pada suatu daripada bangnya melainkan menghadap kiblat. Syafi'i kata aku tak suka kalau pusinglah kelai. Dah kita contohnya mikrofon duduk meja ni hadaplah kena. Bila kata tak payah duduk pusing-pusing, apa pakai tailah kau belakang. Macam mana? Syafi'i kata aku tak suka lagu ni. Bahkan menghadap ke arah kiblat, tiada boleh berubah kakinya dan mukanya daripadanya, kerana ia memberitahukan sembahyang. Khijah Bilal ni nak iklan masuk waktu dan nak panggil orang mari masjid, jadi menghadap kiblat selalu. Dan sungguhnya telah berhadap orang-orang dengan sembahyang kepada kiblat. Orang nak sembahyang ada kiblat, tukar azan pun ada kiblat selalu. Maka jika menyerung ia daripada kiblat dengan badannya semuanya, dia pusing habis. Tidak kata pusing tekok, dia pusing belakang tubuh adalah kena. Ataupun memaling ia akan mukanya dalam bang semuanya atau setengahnya, nasyaya aku makruhkan dia baginya, dan tiada pula ulang atasnya. Maksud dianya sah azan, asalkan cukup dia punya syarat, cukup dia punya kalimah, azan tu jadi. Tetapi makruh. Bila makruh, nak ulang balik, Syafi'i kata tak payah ulang balik lah. Azan tu dah jadi. Tunggu je orang datang untuk solat yang kita solatkan itu. Alhamdulillah. Dan aku suka, ini masih lagi daripada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan aku suka bahawa adalah tukang bang itu suci daripada hadas. Maknanya biarlah dia tu orang yang ada wudu.
jangan mari berhadas. Maka jika bang ia hal keadaannya junub ataupun tidak berair sembahyang, nasyai aku memakruhkan dia baginya dan tiada diulangnya. Wah, kau berat ni tak? Tukabar ni mipi sat ni. Sedar-sedar masuk waktu dah. Ha, tak ada mandi junub dia. Siapa yang kata sah azan tapi makruh. Dan begitu juga aku suruh akan seorang itu pada qamaknya dengan menghadap kiblat dan keadaan suci. Orang nak qamak juga ada kiblat dan kena berwuduk, kena bersuci. Maka jika dalam dua hal itu tiada daripada keduanya tiada suci, nescaya aku makruhkan dia. Manakala qamak pun tak ada wuduk, makruh. Masih lagi dalam mood ataupun status makruh. Dan pada qamat, tengok. Pada qamat lebih-lebih lagi makruh, kerana bahawasanya ia qamat, lepas pada qamat orang akan sembahyang dan berpaling ia daripada mereka itu, maka jadilah sekurang-kurang perbuatannya demikian melentang akan dirinya bagi tuhmah orang akan dia, merengi-rengankan perkara syarak. Maknanya kalau imej punya kata makruh ni kalau tak ada wudu, tapi kalau qamak tak ada wudu sangat makruh, sebab pelik. Dia qamak berarti dia lari keluar, okey, bertusah dia lari. Kalau biasanya nak kebiasaannya azan duduk dalam bilik macam masjid kita ni, azan dalam qamak luar, sudah qamak lari itu kuano pula tak bila lari tu. Jadi ada pelik lah dia ni. Maka Syafi'i kata lebih makruh lagi kalau dia qamak tidak berwudu, sebab boleh menimbulkan tuhmah. Wano tak bila lagi. Tak belaga lain dengan Pak Imam ke wano tu. Jadi ada boleh menimbulkan orang panggil tasaulat. Menimbulkan pertanyaan. Apa pasal dia lagi tu? Nah, pelik dia ni. Jadi perbuatannya membentangkan, membawa dirinya kepada tuhmah orang, dapat macam merengan-rengankan perkara syarak. Oh, tak ada wudu. Apa dia ni? Jadi masalah. Masalah tak ada wudu. Dan aku tegahkan bangnya hal keadaan berjunub, kerana bahawasanya masuk ia akan masjid, dan tiada diizinkan masuknya melainkan orang yang lalu lalang. Ingat, dia orang berjunub, wala junuban illa abiri sabil. Dalam Quran kata orang berjunub tak boleh duduk dalam masjid, lalu boleh lalu. Contoh dia nak keluar ni, pergi pintu belakang boleh lalu. Tapi kalau azan bukan lalu, berdiri. Azan, maka itu aku, siapa yang kata aku larang dia masuk dalam masjid dalam keadaan berjunub. Dia khilaf lah cerita. Tapi kalau masjid setengah-setengah masjid Arab ni, dululah menara dia luar, dia tak masuk masjid, dia naik atas. Kalau kita pergi melawat masjid lama-lama Arab, menara dia tu boleh naik atas, naik dia bay atas tu, dia tak masuk masjid lagi. Tempat kita pun rasa ada zaman menara lama-lama dah, dia naik bay atas menara. Ada ke hok jemaah kita hok sempat hok dah naik atas menara bay? Ada kau pakai speaker belakang naik? Ada. Orang ada cerita, orang tanya apa, tanya orang tidak tua, tanya orang lama ni. Tanya apa baru ni tak jumpa dah. Orang baru ni semua menara, naik atas menara juga. Speaker naik, tua tak naik. Jadi orang dulu-dulu memang dia naik. Itu dia panggil kaedah dia. Ada. Kalau ada setengah masjid ni, pak menara dia. Pak. Dia orang ni alik ni sini-sini. Dia nak suruh dengar belakang suara kapur. Baik. Jadi Mesbah ini kata, aku tegahkan bangnya hal keadaannya berjunub, kerana bahawasanya masuk ia akan masjid. Maknanya kalau azan tu dalam masjid, lah. Yang kata makruh tadi, atas menara di luar masjid. Bolehlah, dia mari kat pintu bilik bila tu, suruh orang-orang mikrofon luar tak?
Holomat tu. Nah, dia bel luar masjid tu. Allahu akbar. Kerana dibenarkan untuk orang berjunub lalu je. Lalu boleh. Berhenti tak boleh. Dan orang yang bang itu bukannya lalu lalang yang pergi terus. Ini isu lain pula timbul. Kitab ni menarik, dia detail isu-isu yang halu-halu. Kadang-kadang kita pun tak mikir orang. Maka jika sekiranya memulai seorang itu akan bang, hal keadaannya suci, kemudian berhadah di tengah bang. Maksudnya nak mula azan tu dia ada wudu. Tiba-tiba batal wudu dia, terkentuk tengah azan ke macam mana. Terlepas lagi. Jadi. Maka berhadah ia dalam pertengahan bangnya, nasyaya menyudahi ia akan bangnya, dan jangan diputuskan azannya. Atau ayah kata, pause sekejap. Kita ambil wuduk dulu, lepas sambung pula hayat ala salah, dah lah, sudah lah. Dah emergency nak macam mana? Sudah kan? Boleh. Kemudian pergilah bersuci ia apabila telah selesai ia daripadanya. Mana bila selesai azan, pergilah ambil wuduk. Dan menyudahi ia akan bang itu bersamaan jua pada berhadas junub atau lainnya. Sama lah. Tak tahu macam mana boleh keluar junub tengah azan. Wallahualam. Yang pentingnya, contoh-contoh ini andaian. Andai kata. Kita tak sedut mikir lagu mana boleh jadi. Nah. Maka jika diberhentikannya bangnya kerana hadas tadi, kemudian bersuci ia, kemudian kembali ia bang, haruslah ia menyambung akan bangnya tadi. Boleh. Mana sampai kepada hayya 'alas solah. Batal wuduk. Berhenti situ, ambil wuduk, mari pula hayya 'alal falah. Boleh. Dan jikalau dimulainya dari awalnya, nasyailah ia lebih suka kepadaku. Jadi Syafi'i kata kalau mula semula baik, mai break tengah jalan, tapi boleh. Maksudnya boleh disambung. Boleh disambung. Alhamdulillah. Jadi mudahlah kita kata perbincangan kita ni dalam masalah azan. Kemudian kita pergi satu lagi, satu bab lagi. Babu ma jaa annal imam ahaqqu bil iqamah. Bab 153, tengok. Bab 153. Yang bab yang telah datang ia bahawasanya imam itu lebih mustahak dengan qamat. Jangan salah faham ni. Jangan kata Tok Bila azan, Tok Imam qamat. Lah. Maksud dianya lain. Maksudnya Bilal, kuasa azan di tangan Bilal. Masuk je waktu, tak kira Tok Imam ada ke tak ada, awak azan. Jangan duduk peduli. Tak payah kata, Tok Imam ada dah. Ada dah azan. Lah. Masuk waktu dah, masuk. Allahu Akbar. Tapi nak qamat, lah. Tunggu imam lagi dulu. Itu maksud bab tu. Annal imam ahaqqu bil iqamah. Maksudnya kuasa qamat di bawah kuasa imam. Imam kata qamat, baru Bila boleh qamat. Wahai saudaraku, adalah dikehendaki bab ini ialah mau menyebutkan dan berkhabarkan bang itu perintah tukang bang. Ini bahasa dia ni, tapi kita faham dah tak? Bahasa kita awal-awal tadi sudah faham. Yakni, bila-bila ia hendak bang, sudah masuk waktu, tidak berhajat menanti izin sesiapa. Mana bila confirm masuk waktu, azan. Jangan tak masuk waktu pergi azan pula. Setiap tahun ada je cerita tak? Masjid azan 2 minit awal belum masuk waktu maghrib. Alah, qada pula orang kampung tu. Ada setiap tahun. Peristiwa, dia panggil peristiwa lah nak macam mana. Sekali-sekala. Tapi kuasa azan bilang. Tak payah tunggu siapa dia bagi arahan. Yang penting masuk waktu. Bersalahan dengan iqamat. Maka tiada boleh ia iqamat dengan sekendak hatinya. Menurut barang mana waktu. Bahkan maulah dengan suruh daripada imam dan izinnya. Yakni. Dan izinnya, yakni nampak imam sudah sedia, bersedia berhadap kepada sembahyang, atau nampakkan telah selesai ia daripada sembahyang sunatnya,
ataupun keluar dari rumahnya dan bilik imamnya atas sebagainya, baru kita qamat. Maknanya kita duduk sini tunggu imam keluar, baru kita qamat. Ataupun biasanya bila duduk sekali dengan Tok Imam dalam bilik imam dah. Imam kata pergi qamat. Tak apa, dia qamat imam. Itu dia panggil qamat kuasa imam. Azan kuasa Bilal. Kita bagi kuasa. Pendeknya dapatlah dikenal azannya dan telah disukanya kepada qamat. Bolehlah qamat itu. Makna imam lebih mustahak dengan qamat, yakni qamat itu menanti suruhan arahan daripadanya dan sukanya. Maka dalil yang menunjukkan atas demikian itulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini katanya, hadis 44. An Jabir bin Samurah yaqul kana muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salah hina yarahu. Maksud dianya, diriwayat daripada Jabir bin Samurah, nama sahabat ni Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya adalah tukang bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambat dia, yakni menangguhkan, menanti. Itu makna lambat di sini, makna tangguh dia, kita tunggu dulu. Dan menanti dia. Menanti dia. Maka tiadalah qamat ia hingga apabila nampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya telah keluar daripada rumahnya. Dia tengok Nabi keluar daripada rumah. Rumah dia tepi masjid tu ya. Jangan pula kita duduk rumah kita ni nampak ada, nampak Tok Imam keluar daripada rumah dia sekilometer lagi. Lambat keluar daripada bilik imam ni boleh. Mana dia tengok Rasulullah keluar dari rumahnya, ia akan sembahyang pada waktu nampak akan dia keluarannya itu. Maknanya kita nak, yang betulnya jangan qamat kecuali ada imam, baru qamat. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini ialah hadisun hasan, telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari hampir dengan makna ini, telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam bab mata yaqumun nasu lis-salah, bilakah makmum bangun untuk solat. Tandalah hadis 44 ini sanad dia hasan, kama qalahu At-Tirmizi. Sanad hasan maknanya hadis itu diterima, hadis sahih lah tu. Alhamdulillah. Mana tak boleh sewenang-wenangnya kita. Kecuali sudah diittifaq. Imam kata kalau tengok kalau sekarang ni kita ada jadual kan, ada takwim. Mana je kita ni? Anu, je hak waktu. Dah lepas pada azan tu 15 minit, tu imam tak ada lagi, kita buat MOU dengan imam, kalau awak tak ada 15 minit macam mana? Imam kata qamat. Jadi bolehlah kuasa Bilal melaksanakan tugas tersebut. Tapi kalau dia tak bagi kuasa tu, kena tunggu. Ana ingatlah dulu sebelum ada ni, ada takwim ni, lama kadang-kadang nak tunggu. Kita duduk tunggu, kita orang musafir contohnya, berhenti nak semayang Zuhur, Asar di masjid-masjid orang lain. Tok Imam tua, slow, lama menunggu. Apa 20 minit ada, setengah jam pun ada. Zaman kita ada jam ni pun ramai juga menunggu. Ana tak nak sebut nama masjid, kalau sebut takut orang kenal. Kita berhenti masa tu lah Asar lama dah setengah jam. Orang kata habis dah orang semayang. Tengok pakcik-pakcik duduk cokoh tangga. Bila siapa dekat, dia kata, oh, Alhamdulillah. Kata gua, Alhamdulillah, ni Tok Imam hari ni. Dia kelih kita pakai jubah tu. Ni Tok Imam hari ni. Pakat masuk buat dia dalam komak. Kata tak semayang lagi. Itu tak ada Tok Imam. Ni masalah juga ni. Orang kata berat juga lagu ni. Baik, yang pentingnya mengikut urufnya, rasminya begitulah suasana. Imam kuasa nak beri komat, tunggu dia bagi arahan. Masalah 154, komat mesti dengan perintah imam. Kata Abu Isa, telah berkata setengah daripada ahlul ilmi bahawasanya tukang bang mustahak dengan bang, maka bolehlah ia bang dia azan dengan tiada disuruh oleh imam. Tak wajib imam suruh. Masuk waktu, Allahu Akbar.
Dia kata, maksud dah waktu ni tak imebel kah? Tak payah. Awak jalan terus. Kecuali apa ni, bukan bila rasmi atau lainlah. Ni hak bila masjid dah. Yang sudah dilantik itu kuasa dia. Dan imam lebih mustahak dengan qamat, yakni tiada boleh qamat melainkan dengan izinnya intaha. Alif ha tu baca dia intaha, itu bahasa wasara. Intaha. Dia baca ringkas. Dan telah datang beberapa hadis bertali-mali. Ha, bertali-tali, bertali-mali ni mana berkaitan dengan bab ini sebagian dalam Sahih Muslim, dan telah bersalah-salahan riwayat, maka telah dipertengahkan oleh ulama, dipertentangkan oleh ulama, yang dapat dilihat pertentangan mana perbezaan pandangan itu dalam kitab syarah Sahih Muslim bagi Nawawi. Imam Nawawi dia panjang, dia bahas panjang dalam syarah dia tentang hadis masalah qamat ini. Alhamdulillah. Baik, selesai dah kita. Selalu timbul persoalan, bilakah makmum nak bangun? Bilakah makmum nak bangun? Bila qamat? Setengah orang ni bila tengok Tok Bilal bangun, dia pakat bangun. Setengah tu tak bangun. Hak mana pandangan? Mari kita bincang hari ni. Masalah 155, tajuk dianya, bilakah waktu berdiri makmum apabila Bilal qamat? Kita nak bangun masa mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah bersalahan ulama, telah berbeza pandangan ulama daripada kalangan salafus soleh dan mereka yang kemudian daripada salaf, bilakah berdiri orang-orang sembahyang, nak bangun bila, dan bilakah mengangkat takbir imam, dan manakala bilakah mengangkat takbir imam. Jadi kita nak, kalau kita bangun lambat, imam takbir tak ada, takbir tu ihram pula ke macam mana? Jadi kita tengok dia punya susunan. Letak nombor satu, pandangan yang pertama, maka mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan satu ta'ifah, ta'ifah itu sekumpulan ulama, sekumpulan ulama mengatakan bahawasanya disunatkan jangan berdiri seorang pun sehingga habis tukang bang daripada qamat. Selagi tak habis qamat, jangan bangun lagi. Tapi masalahnya dia duduk mana tu, dia duduk mana? Dia duduk mana? Dia duduk hujung masjid, hujung tian tu kau duduk dalam saf. Jemaah ni, ini kita bila bahas hukum, kita kena tengok realiti juga. Biasanya orang-orang soleh zaman dulu dia masuk masjid berebut penuh depan. Dia bukan berebut cari tiang lah. Maknanya dia duduk dalam saf dah. Cuma tunggu bangun je. Bangun betul saf. Habis. Ni kalau kita duduk hujung habis qamat baru nak bangun, lambatlah. Tapi sebahagian daripada imam boleh je lagu tu. Sebab setengah tu imam ni macam-macam dia baca dulu sebelum akad takbir. Betul tak? Lepas pada orang apa ni qamat la ilaha illallah, dia jawab azan dulu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai habis. Lepas waktu dia baca pula qul a'udzu birabbil nas pula habis sampai habis. A'udzubika min hamadzati syayatin 2 kali pula. Tu dah lah kalau nak bangun mari pun. Sebenarnya kita dah sebut dah dulu, tidak ada lah sunnah bacaan-bacaan itu. Jawab je qamat pun cara perlahan, bukannya jawab siapa macam kau dalam TV nak jawab Allahumma rabb hadzihi da'wati bakal pelan-pelan. Allahumma rabb, cepat habis. Kemudian tugas dianya bukan hidup baca apa ni tiga kurs itu, tugas tu imam ni paling ke belakang betul saf. Itu kerja imam. Lepas pada tu pusing balik kiblat ke akad takbir Allahu akbar. Ni banyak lama kadang-kadang nunggu lama duk berdiri nak boleh akad takbir sebab apa, imam duk baca benda-benda yang tidak waris dalam sunnah kaifiat itu. Quran belaka, Quran tiga kul tapi kaifiat itu tak ada dalam sunnah Nabi suruh baca. Yang Nabi suruh baca auzubillah minasyaitonirrajim bila? Nuh. Bila nak baca Fatihah nanti baru kita baca. Satu. Ini pandangan Imam Syafi'i, dia kata jangan seorang pun berdiri sehingga habis tukang bang daripada qamatnya. Satu.
Tulis nombor dua. Dan telah nakal oleh Al-Qadhi Iyad daripada Imam Malik. Mana Imam Malik, mazhab Maliki rahimahullah ta'ala, dan sekalian ulama dia akan bahawasnya disunatkan berdiri apabila mula tukang bangkomak. Bila orang kata Allah, apa ni, tukang bangkomak mula komak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bangun. Itu mazhab Malik, dia suka macam tu. Dan yang ketiga daripada Anas radhiyallahu anhu, bangun ia apabila tukang bang berkata qad qamatis salah. Boleh juga kita ambil separuh. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Bangun. Sebab bila bagi tahu, ai, nak solat dah ni. Dan dengan dia telah berkata oleh Imam Ahmad, mana mazhab Hambali, qad qamatis salah. Yang keempat, dan kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan sekalian orang daripada negeri Kufah, negeri Kufah ni mazhab Hanafi, berdiri pada saf apabila mengucap qamat tukang bang pada katanya hayya ala salah. Oh, berat lagi ni. Hayya ala salah tu bangun dah. Pergi duduk ala sah dah. Duduk ala sah baru tu. Dan apabila berkata ia qad qamatis salah, maka imam pun mengangkat takbir. Oh, pakai tengah jalan dia. Qad qamatis salah tu Allahu Akbar dah tu imamnya. Ada juga pandangan macam ni. Dan berkata jumhur ulama, majoriti ulama dari kalangan salaf dan khalaf, tiada boleh mengangkat takbiratul ihram imam sehingga selesai tukang bang daripada qamatnya. Jadi mana di sini kita nampak ada dua tiga caralah. Sama ada orang komak tu bangun selalu, ada pandangan. Ataupun kalau kita duduk dalam sah dah, tunggu habis komak baru bangun, itu pandangan Syafi'i. Ataupun bila sebut qad qamatis salah, bangun. Mana ada, dia panggil ulama semasa kata al-amru fihi sa'ah. Dalam masalah ini ada keluasannya dalam perbahasan masalah ini. Cerita tengok, kalau kita duduk jauh ni, orang komak mari selalu lah. Jangan tunggu lambat nak boleh angkat takbir pula. Jangan mari tunggu selalu. Nah, kalau kita duduk dalam sah dah, boleh kita bangun bila habis komak. Wallahu a'lam. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkah-ringkahnya. Alhamdulillah. Babu ma ja'a fil azani bil lail, bab pada menyatakan azan pada waktu malam. Boleh kerana perbahasan dia panjang, dua muka surat ni. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Masih lagi dalam bab azan pada waktu malam. Sedikit bila sebut tentang tadi, masalah Imam Syafi'i sebut tadi, masalah orang berjunub masuk dalam masjid. Hari ini saya dapat satu video orang pergi buat TikTok di Mekah. Dia buat TikTok. Dia panggil mazhab TikToki. Jangan. Mazhab TikToki ni masalah banyak. Dia kata mana-mana wanita yang haid duduk Mekah, takkanlah tak pergi tengok Kaabah. Tengok tak Kaabah. Habis pintu 79 tu, pintu Malik Pahak tu, keluar daripada jam besar tu, terus memang dia akan nampak Kaabah tu kalau kita masuk dalam tu. Dia suruh wanita haid ni pergi masuk kok pintu tu, dia duduk depan Kaabah tu munajat, duduk berdoa situ, menangis-nangis, kalau jenis kaki selfie-selfie dulu, lepas tu keluar. Kita kata TikToker nak cakap bab hukum, tengoklah dulu kitab. Majoriti ulama mengatakan orang perempuan haid tidak dibenarkan masuk dalam masjid kecuali dalam masalah tertentu. Habis orang ni pergi Mekah nak tengok Kaabah, dah macam mana dia tak dapat, kebetulan dia pergi tak kena tarikh dia haid, waktu dia pergi tu haid, tak dapat dia masuk. Jadi tak payahlah kita duduk kempen siapa peringkat kena masuk dalam masjid kalau tidak pergi Mekah saja. Kita kata tidak boleh macam tu. Bagi orang perempuan haid, orang perempuan nifas, nah, dalam masalah masjid ni ada khilaf ulama, memang ada khilaf. Cuma kalau tak ada keperluan, jadi tak payahlah kita masuk. Nak kita tengok Kaabah, kita tengok dekat pintu masjid, bolehlah tengok. Tapi nak suruh masuk pintu ni, dia nama kan pintu 79 ni bab
bab orahi, kata dia. Setakat kita duduk Mekah, entahlah lama juga, tapi banyak tahun, tak ada lagi bunyi pintu hik pula dah. Hanya buat pintu baru pula, TikToker kata, babul hik, ada pintu hik pula situ. Jadi tak payahlah. Cuma yang khilaf ulama semasa ni, tempat sa'i. Mas'ah, tempat sa'i tu, adakah digazet sebagai masjid haram atau tidak? Ha, yang tu memang ada. Dalam buku sejarah Mekah yang anda tulis tu, dalam buku sejarah Mekah, ada anda tulis salah satu daripada tajuk dianya tentang hukum tanah haram, majma' fiqhi, majlis fatwa antarabangsa dia bersidang, mengatakan bahawa tempat sa'i itu tidak digazet sebagai bangunan masjidil haram. Sebab kalau perempuan haid, dia boleh sa'i. Tawaf tak boleh. Contoh orang ini sudah tawaf, mari haid. Dia boleh pergi sa'i. Sebab itu dia kira tidak digazet sebagai masjid haram. Pahala dia boleh 100,000 juga. Pahala dia 100,000. Luar pada 100,000. Cuma nak masuk masjid tu soal kita sekarang. Ha, jadi kalau dia kata, TikToker kata nak masuk pergi sepak sa'i, itu memanglah. Adalah fatwa macam tu. Tapi kalau nak masuk 79 ni pintu haid untuk kita nak Kaabah, kita kata la ya akhi. Bercakap, tengok dulu, semok-semok dulu. Ha, kecuali dia pegang dengan pandangan ulama yang mengatakan orang haid boleh masuk masjid, itu cerita lain. Ceritalah macam tu, tak usah ada cerita lah pintu haid macam tu. Jadi ada masalah-masalah. Kadang-kadang orang duk tanya bila ana di antara benda yang kita rasa susah, bila orang atas mari video orang lain suruh kita komen, react. Jadi kita tak nak tanya hukum, tanya hukum. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit maklumat ini dapat pencerahan kepada para muslimin dan muslimat yang telah tengok video mengatakan pintu haid untuk wanita tadi. Kita kata wallahu alam. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.